Kita berharap tenis ini bisa kembali berprestasi, bisa jaya lagi. Karena dia punya track record, punya sejarah. Ada yang namanya Yayu Basuki, ada Wailan, dan lain-lain. Nah, ada ya. Nah, saya berharap kalau ini bisa, dan pembinaannya bagus, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, harapan saya sih ini, apa namanya, pada saat kepemimpinan Prof. Edi ini, tenis ini apa namanya di berbagai daerah ada kejuaraan-kejuaraan provinsi, ada kejuaraan, pokoknya bisa berjalan. Kira-kira itu harapannya. Saya rasa tadi kita telah saksikan bersama bahwa tenis ini punya potensi untuk masuk dalam cabang olahraga elit di desain besar olahraga nasional. Pak Menpora telah memberikan peluang itu. Saya yakin Prof. Edi selaku Ketum PPPLT akan mengoptimalkan pembinaannya sehingga ke depan kita punya olimpian-olimpian dari cabang olahraga tenis. Selama ini kita punya Yayu Basuki, tapi sudah waktunya di bawah kepemimpinan Prof. Edi lahir atlet-atlet tenis andalan Indonesia.